pulang? Iya. Rani, tunggu. Apa? Buat Rani. Ayo, gak usah. Ambillah. Besok Yuli mau dijemput? Iya, seperti biasa. Sampai besok ya. Iya. Romi, nanti bantu Mimin bersihkan gudang belakang ya. Iya, Bu. Jangan mandi dulu, ya. Baik, Bu. Bu. Romi. Tuh, ayah panggil. Romi. Sorry, Om. Di meja ayah ada amplop. Coba kau antarkan ke rumahnya Pak Ade. Sekarang ya? Iya. Sampai di mana kita tadi? Misalnya ayah Juli kemari. Maaf Pak. Maksud saya Pak Sabar kemari atau Bapak ke rumah beliau sehingga soal tambahan bangunan baru ini, iya Pak, sudah dibicarakan langsung dengan kepala proyek. Kalau saya tidak salah dengar. Baik Pak. Tapi jadi ini urusan beliau, urusan kantor. Bung mengerti. Sudah bangun. Nanti main sama Romi ya. Romi sudah pulang. Mesti kalau Om Zani datang, Papa tidak makan di rumah. Papa Juli orang penting. Banyak orang perlu bantuannya. Pokoknya Papa malam ini harus makan di rumah. Papa, Papa tidak pergi kan? Kenapa? Ada apa? Papa mau pergi lagi sama Om Suhandi ya? Pulangnya jam berapa? Kenapa? Biar Juli tunggu, makan sama-sama. Papa, ada urusan penting. Juli kan tahu. Oh, kau sudah ketemu? Iya, saya sudah ke rumahnya. Tapi orangnya kelihatan ada susah. Salah. Mengapa datang ke rumahnya? Sehari penuh kau kesurup mengurus satu soal ini saja. Datangi Insinyur Komar di kantor. Juli, Papa pergi sebentar ya, Nak. Tapi tidak apa. Kalau kau tidak bisa, aku pasti bisa. Aku tidak pernah gagal menghadapi orang-orang seperti dia.
Selamat pagi, Sri. Selamat pagi. Pak Adi ada? Pak Adi ada, silahkan ke atas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Adi. Pak Sabar. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Anak-anak baik? Baik, oh. Silakan. Terima kasih. Mari. Iya, Pak. Bagaimana, Pak Sabar? Pak Adi. Akhirnya saya datang dengan rencana bangunan dan gambar yang lebih terperinci. Nah, ini Pak gambarnya. Sebetulnya gambar ini sudah akan saya bawa kepada Ismi Komar, Pak. Ya. Tapi Pak Sabar bilang mesti ke Bapak dulu. Sebentar. Iya, Pak. Akhirnya ke dia. Sri, tolong Ismi Komar ya. Sabar sudah kenal Insinyur Komar belum? Sudah, sudah pernah lihat. Putranya satu kelas dengan anak saya, Juli. Oh iya? Calon besan boleh dibilang. Nah, ini Insinyur Komar. Komar, ini Pak Sabar dari PT Safir Biru. Iya, Pak. Mereka datang dengan offerte untuk bangunan baru yang sedang kita rencanakan. Boleh saya memberi sedikit penjelasan, Pak? Boleh. Ini dana asli dari tingkat 1, Pak. Ya. Kemudian ini blueprintnya. Ini cercuk bambu seperti yang kami usulkan. Masih seperti yang dulu. Tapi penempatannya agak kemari, Pak. Bagaimana, Dek Komar? Saya akan mempelajarinya, Pak. Oh, tentu saja harus dipelajari dulu. Kalau nanti terbukti tidak ada kekurangan apa-apa, kan saya yang bangga. Punya arsitek-arsitek pintar. Ya nggak, Pak Adi? Ya. Kapan Dek Komar bisa kasih kabar? Agaknya belum bisa saya kasih tahu dalam waktu dekat. Minggu depan ini Bapak dan saya harus ke pusat. Oh iya, ya, iya. Kapan saja insinyur selesai, saya tunggu. Iya. Tidak ada saya, ada Suhendi. Memang dia yang urus semuanya ini. Oh, begitu. Saya sendiri tidak punya cukup waktu. Insinyur tanya Pak Hadi, beliau cukup tahu. Tapi sudahlah, itu memang risiko punya usaha banyak. Baiklah, begitu saja. Nanti Insinyur Komar akan memberitahu putusan tim pemeriksa. Ya, Dek Komar? Ya, Pak. Kelihatannya orangnya boleh juga. Ya, saya senang. Orangnya sungguh-sungguh dan tegas. Tapi kadang-kadang saya tahu sulit dimengerti. Persis. Andi, kau masih harus banyak belajar mengenal manusia. Pertama
pertama-tama ia datang kemari, aku sudah cari tahu siapa dan bagaimana Insinyur Komar ini. Dia berasal dari keluarga priayi. Komar anak keenam, yang terakhir jadi sarjana. Saudara-saudaranya ada yang dokter, ahli ekonomi, direktur bank, dosen. Pantas dia angkuh kalau begitu. Ya, tentu saja. Kita ini apa dibanding dengan mereka? Kau yang salah, Andi. Sudah kuperingatkan seminggu yang lalu. Jangan datang saban hari. Tunggu saat yang tepat. Saya kira waktu Bapak menelpon saya dari Bandung, Bapak suruh saya menemui Insinyur Komar. Aku bertanya padamu. Saya salah mengerti, Pak. Nah, sudahlah. Simpulanku begini. Insinyur Komar mengulur-ulur waktu. Dia mau coba kesabaranku. Tentu saja aku sabar, kalau tidak nama aku bukan si sabar. Dia boleh tidak senang padaku, tapi satu waktu aku akan menemukan kelemahannya. Komar boleh sombong, kau lihat dan dilihat. Satu waktu dia akan memerlukan aku, orang yang tidak bersekolah ini, bekas saudara kayak ini. Bu, ya? Apa? Om Suwandi, Bu, ya? Kenapa dia bilang bahwa ayah sombong, tidak mau berteman? Bu, Romi dengar dari siapa? Juli? Enggak? Romi dengar sendiri? Oh, ya? Ada apa antara ayah dengan dia, Bu? Dengan Suhani tidak ada apa-apa. Paling dengan Pak Sabar. Memangnya ayah tidak senang dengan Papa Juli? Ah, tidak. Kenapa ayah mesti tidak senang? Romi dengar Papa Juli selalu ngomong jelek tentang ayah Romi. Soal apa? Mungkin soal bangunan di proyek. Oh, memang soal itu urusan ayah Romi. Nah, perusahaan Papa Juli mungkin ditolak. Juli marah. Kenapa diam? Ah, enggak. Rani, umpamanya ayah Rani tidak berbaikan dengan Papa, apakah Rani masih juga senang sama Juli? Rani, kok tidak menjawab? Barangkali Rani akan benci pada Juli. Orang lain boleh mengambil bulan dan bintang di langit, tetapi Romi tidak. Romi cuma ingin Juli senang pada Romi. Ayo. Romi! 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 Teman kita namanya Romi.
Bumi. Ya, Pak. Papa tidak boleh pergi. Papa mau di rumah malam ini. Kan besok kita mau ke Jakarta. Kita? Nah, katanya Juli mau ikut. Juli tidak boleh ikut, ah. Juli, sini sebentar. Apa, Pak? Juli masih ujian? Liburnya masih lama. Jadi kalau begitu, apa alasan Juli tidak mau ikut ke Jakarta? Juli mau di sini saja. Papa ada urusan selama seminggu di Jakarta. Papa mau Juli ikut. Perkara sekolah, permisinya gampang diurus Om Suhandi. Besok pagi kita berangkat, ya? Halo? Juli mau bicara dengan Romi, Om. Romi tidak ada. Pergi dengan ibunya. Kali membaca surat Juli, Romi, biar Jakarta ramai, tapi Juli tidak betah di sini. Dia tidak akan sebotol. Ayo dong, ya. Tapi Romi tidak ikut berkenya. Romi harus menemani ibu. Karena Allah sedang sibuk rupanya. Terima kasih.
ketika Romi ingat betul sendiri. Ini pergi ke tempat dimana kita sering berdua. Tiba-tiba terbayangkan Romi. Seakan-akan diri sendiri pun berada di sana. Aku tentu saja dulu sudah ada di situ. Dulu di Jakarta. Entah gimana. Sudah ngomong, dulu kamu kapan ya? Besok. Kau buat aku dikirim. Kau tadi tidak apa. Baru kasih dulu. Ini kan bisa baca. Ini mana? Ada apa? Billy, ya, kan? Herman, pulang dulu ya. Ya, Om. Mobil suruh kembali. Iya, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Lalu? Karena? Ya, ya. Kita bukan nembak burung, macan. Siapa? Herman itu kakak Juli. Juli bukan anak tunggal. Iya. Mendiang ibu Juli punya kakak lelaki. Dia punya anak. Namanya Herman. Roni mengerti? Kemarin Juli nginep rumah dia. Ah, enggak. Akhir di Jakarta, nggak pernah ke Jakarta. Gimana sih? Pengen apa? Keluar. Mana banyak burung di sini? Nggak tahu. Apa nih? Buat ibu? Nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Kenapa? Tadi.
tadi dia bilang gak mau. Benar, Romi. Buat ibu saja ya. Ya, Om. Romi, sudah lama? Sudah, Om. Yuli, ya, Pak. Papa lapar. Ayo, biar makan sama-sama. Duduk. Herman, ini Romi sudah kenal kan? Udah, Om. Om, nembak peluru di mana, Om? Tuh Romi. Tanya dia. Romi tahu kan? Tahu, Om. Tadi bilang nggak tahu. Apa saya yang salah ngomong? Kenapa dia masih ikut-ikut? Bukan Juli ngajak? Enggak. Dikira lo ada ditemukan. Jadi bohong, jadi yang ngajak pacarnya. Dari dia? Bukan, bukan. Menit naik bus. Kalau busnya tidak ada sering yang berhenti, Om. Oh, begitu. Kayak Om nggak tahu aja bus di Jakarta, Om. Ayahmu masih main golf sekarang? Di Palembang masih. Sejak di Jakarta nggak lagi, Om. Tapi saya nggak belajar sama ayah, Om. Belajar sendiri, Om. Kalau begitu kamu sudah jago, Herman. Orang lagi belajar mana bisa jadi jago.
Kenapa? Om mau belajar? Nanti Juli bisa belajar. Mau? Bisa, Om. Kata? Juli tidak mau sekolah di Jakarta. Juli, dengar baik-baik. Papa masih ingat 3 bulan sebelum Mama meninggal, Mama pesan Juli harus sampai ke sekolah tinggi. Juli paham? Mama bilang jangan seperti dia yang sekolahnya tidak lanjut. Juli mengerti? Juli tinggal sama siapa? Oh, gampang. Kalau perlu kita beli rumah di Jakarta. Mau? Atau di rumah Herman? Boleh, Om. Nah, itu boleh. Anak papa. Tapi asal Juli tahan aja, Om. Kenapa? Orangnya brengsek-brengsek. Siapa? Siapa lagi kalau bukan kita, David, Inki? Nah, itu kan saudara-saudaramu semua. Pihak saudara juga. Om, Om, minggir, Om. Aduh, bolanya jatuh. Iya. Biarin deh, kita juga gak capek. Herman, Herman. Juli, sudah mau tidur? Jadi, kita tidak boleh berpisah untuk selama-lamanya. Juli, belum tidur? Sudah, Pak.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebentar, Bung. Bagaimana? Bagaimana, Pak, soal penawaran dari PT Safir Biru? Oh ya, begini, Bung. Iya, Pak. Setelah diteliti oleh tim pemeriksa, ya, terpaksa kami tolak. Baiklah, Pak. Kalau saya boleh tahu alasan surat resmi dari proyek dapat saudara peroleh di Biro Tata Usaha. Pak Hadi sudah tahu soal itu, Pak. Maaf, saya tanya. Apakah beliau masih di Jakarta? Saya bicara untuk dan atas nama beliau. Begitu, Pak? Ya. Ini Juli akan gabung. Ini di mana? Di kebayoran. Juli. Naik ke kamarmu. Mana Roman? Di atas, Pak. Bilang jangan turun. Ani. Ani. Aku tahu apa sebenarnya alasan Insinyur Komar itu menolak. Dia tidak senang aku mendapat proyek itu. Dia iri padaku. Tapi sudahlah. Bukan dia saja yang begitu. Banyak orang lain yang iri padaku. Bekas saudagar kayu itu dia tahu apa kata mereka. Kebetulan saja dia kayak mendadak kena nasib wujud. Mereka tidak tahu bagaimana aku sudah bekerja keras sampai mempunyai semuanya ini. Makanya kalau baru menghadapi orang seperti Insinyur Komar saja, aku tidak perlu khawatir. Kau lihat, Andi, satu kali dia akan tunduk. Kalau tidak, dengan cara apa saja akan kuhancurkan dia. Kenapa Bapak selalu mesti omong begitu tentang ayah Romi? Ini bukan urusanmu. Naik! Juli? Papa tidak ingin lagi mendengar Juli menyebut nama Romi. Apalagi bergaul dengan dia. Habis libur ini, Juli sekolah di Jakarta. Thank you.
telepon? Ah, enggak. Telepon bilang aja. Halo, siapa ini? Oh, Juli. Romy. Tidak ada. Iya, tidak ada. Romy. Romy, sini. Bilang sama Juli, jangan sering menelpon. Ya? Romy kan tahu ini telepon dinas. Ada apa dengan Romy, Mas? Sri. Ya? Mulai hari ini, Romy tidak boleh bergaul lagi dengan Juli. Kamu sebagai ibunya harus mengawasi pelajarannya, pergaulannya, ya di sekolah, ya di rumah. Jangan biarkan dia terlalu bebas bergaul dengan anak perempuan. Kenapa? Itu sudah menjadi keputusanku. Juli mau kalau Romy bicara dengan Papa Juli. Dia bilang apa? Kalau bilang, Romy belum tahu betul bagaimana Papa. Sekali dia bilang tidak, tidak, Romy. Apa? Kamu jadi sekolah di Jakarta? Kita harus berpisah. Kamu mau berpisah dengan Juli? Romy tidak benci Papa kan? Juli benci ayah Romy? Romy juga begitu. Tidak benci sama Papa Juli. Ini yang Juli tidak mengerti. Romy? Ya? Mengapa kita harus berpisah? Kalau orang tua kita bermusuhan, Juli tidak setuju. Kita tidak boleh punya diam dulu. Ya, tapi kita harus bagaimana? Apakah yang kita perbuat? Sengketa mereka harus diakhiri. Juli, kita harus bikin mereka insaf. Ya, itu makanya Juli ingin ketemu pagi ini. Romy, kita harus berani. Romy berani? Kita pergi. Ya, kita pergi. Mau kemana? Cari dari tadi. Ah!
Punya anak melarikan anakku. Hei, Ning, ini surat pamit biasa. Saya kira tidak ada hubungannya dengan anak saya. Katamu ada yang melihat mereka, Ning. Dan dia bisa cerita banyak pada yang berwajib. Kau harus bertanggung jawab. Ini penculikan. Dalam lingkungan proyek kau boleh bertindak semaumu, tapi di luar itu kau harus kenal siapa sabar. Aku tidak segan menghadapi pengusaha jantan. Tahu? Baik, saya akan cek kebenarannya. Tapi ingat, kalau ternyata anak saya tidak bersalah, saya tidak akan tinggal diam. Oh, my God.
Bang. Oh, Pak Hadi. Benar, Pak. Mas. Halo. Iya, Pak. Ini sekarang saya mau berangkat lagi. Tadi siang juga saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum berhasil. Dan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Ya, mereka juga mencari. Tidak, Pak. Tidak sama-sama. Baik, Pak. Iya, ya. Terima kasih, Pak. Mas, kalau ketemu Romi, jangan terlalu marah padanya. Sabar sang Pak Andi. Tunggu sebentar. Sebentar. Hujan. Tidaknya untuk satu malam ini kita aman di sini. Besok kita mesti pergi kemana, Mami? Tidak tahu. Ya saja besok. Mami, kalau kita sudah dewasa, apa kita masih terus bersama-sama, enggak? Mengapa jadi ngomong gitu? Siapa tahu, sewaktu waktu dan lupa pada Juli. Hujan. Wah. Dan rumputkan ini akan menjadi saksi.
Romi tidak akan pernah melupakan Juli. Betul, betul. Tidurlah. Ini pakai, nggak usah. Romi pakai. Kita barangkali mereka betul-betul tidak sayang pada kita.
Juli? Juli? Cerita bahwa mereka lari setelah surat Juli ketemu. Saya nggak ditanya, saya nggak cerita. Begitu ya? Tidak marah, Billy. Dengar, Papa tidak marah, nak. Juli tidak apa-apa, kan? Papa. Ayo, pulang, pulang. Pa. Papa. Ada apa, nak? Tidak tanya bagaimana Romi, Pak? Romi sakit, Pak. Romi perlu bantuan. Pak, Pak, Pak.
Juli. Pak, Bapak tidak sayang sama Juli. Bapak ikut Juli cari Robi. Ya. Menjemput Rani. Ya? Ini, jangan. Apa? Kan tadi kita sudah janji. Bapak ingat? Juli. Juli. Hati-hati. Thank you.
kalian salah mengerti. Aku tidak perlu kau. Aku tidak senang. Berhenti. Romi, hati-hati. Romi, kau tidak usah memujuk. Julie pergi mencari obat dan bantuan untuk Romi. Kan Romi sakit. Tidak, bohong. Kau sama saja dengan yang lain. Tidak dapat dipercaya. Cari bantuan. Kau tidak setia. Romi, pandanglah mata Julie. Apa Julie pernah bohong pada Romi? Romi, jangan dekat. Romi, kau betul-betul tidak sayang padaku. Tidak setia. Tidak, Romi. Kalau Romi mau bukti bahwa Julie setia pada Romi, ya, Julie berkorban. Julie sungguh-sungguh. Iya, Romi. Julie pernah berbuat sesuatu agar keluarga kita tidak bermusuhan lagi. Iya, Romi. Julie, kamu tidak apa-apa kan, Julie? Papa. Bisa jalan sendiri, nak. Bisa.